Okay, gua check in dulu guys. Barang bawaan gua kali ini, cuy. Mau pindah rumah. Tiga orang ya, Pak? Tiga orang. Oh iya. Dibikin sederet aja, Pak ya? Kalau bisa dibikin sederet kalau bisa. Ya. Berapa? Sisa 17. Oh iya udah. Apa? 17 ini dong, Pak. Ini yang ini. Oh. Berarti Oke. Yang koper pertama bawa semen, yang koper kedua bawa batu bata. Genteng. Ini tiang-tiang cakar ayam. Nah, ini nasi Padang. Air mineral? Serius? Iya. Bener. Saya juga enggak, saya bawa. Aku lupa tadi ngambilnya. Enggak, saya ada aqua maksudnya. Oh, saya juga ada sih sebenarnya. Gimana dong? Ayo, ada semua gimana? Alright, cuy. Sekarang gua sudah ada di lounge tempat nunggu, tapi sebenarnya belum screening, belum masuk. Sekarang jam 12.47. Jadi gua jelasin, kali ini gua ada perjalanan dinas menuju Medan. Tadi berangkat dari rumah menuju bandara menggunakan taksi, yang mana itu membuat saya mabuk. Karena bukannya mau gaya-gayaan ya, Cih. Cuman kalau kita biasa nyetir bawa mobil, terus abis itu lo jadi penumpang di tengah, dan kebetulan supirnya bawa mobilnya lumayan jago, jadinya ya udah mabok. Oke, cuy, jadi perjalanan gue ke Medan kali ini sempat diundur ya, Mbak Tria. Iya. Dari jam 12 ke jam 2. Tapi it's okay, enggak apa-apa. Jadi kita nyampe di sana sore menjelang maghrib. Dan apa ya? Mau ngerokok susah, Ci? Gampang sih. Cuma karena berangkat bareng-bareng. Nah, ini Mbak Tri. Salah satu karakter baru di vlog gue juga. Beliau adalah partner gue di kantor. Dan ada satu lagi partner gue juga, plus atasan juga. Jadi kita berangkat bertiga. Kalau kemarin kan waktu gue di Lampung, gue sama Dr. Henry. Nah, Dr. Henry nanti di hari Minggu dia datang. Ntar gue akan nge-vlog juga sama dia. Oke, cuy, udah menunggu, tinggal boarding. Dan yang seperti gue bilang tadi kan, gue udah sama Mbak Tri. Nah, ini sama partner sekaligus atasan gue di Medan. Dan entah kenapa, entah cuacanya yang sedikit panas atau pembakaran di dalam tubuh gue yang terlalu lebay, gerah banget sih di Soekarno-Hatta, cuy. Sampai gue tadi ke toilet, sampai ke musola, sampai kemana lagi? Ya, sampai ruang tunggunya aja nggak kerasa apa-apa AC-nya. Mungkin pihak-pihak yang terkait ya, tolong ya. Ini kan internasional, bro, dinginin dong. Dan kemungkinan gue akan lama banget, cuy, di Medan. Nggak lama banget sih, maksudnya seminggu lah. Jadi semoga nanti gue bisa terus kasih informasi ke kalian lewat vlog ini. Dan mungkin akan gue bikin beberapa part kali. Jadi part pertama, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Terus selanjutnya di part kedua. Dan akhirnya nanti gue sendirian di sana part ketiga gitu. Ya, semoga gue bisa menemukan sesuatu lah yang baru di Medan. Ya pastinya harusnya ada sih, karena kan belum pernah kesana juga. Ini pertama kalinya gue ke Medan. Gate dibuka tuh boarding belum? Udah kan? Harusnya udah. Wah, oh, gila. Tuh, lagi. Di sini tertulisnya gate E6 ya. Ternyata sekarang kita di gate 7. Ya. Udah berapa pengalaman? Berapa kali? Dua kali. Udah 2 kali begitu ya. Ayo pihak-pihak terkait ya, tolong dibantu. Diacak.
mengalami secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel di atas idol sehingga terjangkau. Oke, udah sampai Medan bro. Perjalanan 2 jam, dapat makan tadi ya, snack. Pilihannya ada nasi goreng, ada nasi ayam. Lu tadi makan pilih apa? Nasi goreng. Kenapa nasi goreng? Karena gak suka ayam. Asli gak sih? Pengen aja kali. Oh. Dan ternyata sama panasnya cuy. Iya ya? Oke cuy, jadi gue sekarang lagi makan nasi Padang. Eh bukan Nek, nasi Padang tapi di Medan. Mungkin nasi Medan kali ya. Ya nasi Padang gitulah, rumah makan Padang gitu. Nah, gue melihat ada perbedaan di sini. Yang pertama adalah di sini nasi Padangnya dibungkus tapi ada ginanya nih, lihat enggak nih? Apa tuh? Kayak emping kecil gitu. Kalau buat cemilan di Jakarta tuh gue tahu emping-emping kayak gini tuh manis. Nah, terus abis itu dia ada campuran, selalu ada campuran terong ya. Ya, terong tumis terong gitu. Dan ini yang menarik lagi nih. Biasanya kan kita ketemunya sama daun singkong gitu kan ya. Nah, ini tapi pakai pok choy atau sawi kalau enggak salah. Ya, sawi apa pok choy gitu ya. Gitu. Dan rasanya oke sih. Masih sama manajer gue sama partner gue di kantor. Alright. Makan. Kali ini gue sudah ada di hotel di Medan. Gue kali ini berkesempatan untuk stay di Hotel Santika Diandra Medan. Untuk hotel sih sebenarnya ya oke ya. Harganya juga affordable. Dan gak tahu nih, tinggal kita lihat breakfastnya aja besok. Dan ya memang kebetulan dari tadi tuh ya, vlog-vlog di awal itu lumayan hektik ya. Jadi gue bawa barang banyak banget karena memang tugas gue kali ini di luar kota itu bukan cuma sendiri, tapi ada beberapa tim, ada beberapa orang tadi dalam satu tim karena memang ada event di Medan. Jadinya agak sulit tadi tuh pegang kamera, handle barang dan sebagainya gitu. Mungkin besok kita akan mulai eventnya dan semoga lancar. Jadi malam ini istirahat dulu. Dan gue mau ngejelasin lagi. Jadi sebelumnya sudah diumumkan oleh gue liatnya di Instagramnya Pak Sandiaga Uno ya, bahwasannya untuk moda transportasi keluar kota seperti pesawat, kereta dan lain sebagainya itu sudah dihilangkan syarat swab antigen dan swab PCR. Dan ternyata betul cuy, gue masuk ke Soekarno Hatta nggak ditanyain apa-apa, kayak seperti biasa aja. Kita cuma check in, abis itu kita cek barang, lalu itu udah boarding. Jadi nggak ditanyain swab antigen, PCR dan lain sebagainya gitu. Jadi memang sudah relaksasi lah ya peraturannya. Sampai ke Medan, jujur ini baru pertama kali gue ke Medan dan kotanya ternyata lumayan padat juga.
Jadi gue tadi menemukan beberapa titik macet, tapi ya kita sudah terbiasa ya, karena kita orang Jakarta bro. Jadi udah terbiasa banget sama macet. Cuman memang belum kesampaian nih untuk nyobain makan makanan di sini di Medan gitu. Semoga nanti kedepannya beberapa beberapa hari ke depan gue juga bisa berkesempatan untuk cobain makanan-makanan khas di sini. Cuma tadi udah sempet beli cakwe dan iya tidak berhenti ya, tidak bisa berhenti ya makan ngemil cakwe itu. Dan gue juga udah ngebahas nasi padangnya, tadi gue beli nasi padang kebetulan. Jadi ya kita by grab aja lah pesen makan di hotel gitu. Karena ternyata Hotel Santika Diandra ini letaknya ada di tengah-tengah kota dan di tengah-tengah area ini. Sepertinya ya kantor-kantor pemerintahan gitu. Jadi memang jajanan-jajanan kayak yang gue bayangin tadinya tuh gak ada. Gue pikir tuh di depan hotel atau di samping kiri kanan hotel tuh ada aja gitu orang tukang-tukang kaki lima jual makanan. Ternyata enggak cuy, tetap harus grab gitu. Tapi ya semoga lah ke depannya, beberapa hari ke depan kita bisa menikmati hidangan khas Medan ya gak? Sekarang waktunya istirahat dulu. Besok kita mulai event, semoga lancar. Dan stay terus di vlog gue, oke? Okay? Alright cuy, hari kedua ada di Medan. Dan di hari ini gue ada kerjaan dulu, ada event yang harus gue jalani. Kemungkinan sampai sore. Dan tadi udah breakfast ya. Cuma mungkin gue akan tunjukin breakfastnya di hari-hari besok kali ya, pas nyantai. Stay tune di vlog gue. Semoga gue bisa kasih lihat kota Medan ke kalian. Oke, okay, begini view dari kamar gue. Cuma jalanan dan ya, beberapa gedung tinggi ya. Ada satu spot menarik, kemarin pas gue datang itu dia kayak model kota tua gitu, terus banyak jajanan-jajanannya gitu. Mungkin nanti kita akan kesana, oke? Okay? See you. Alright, kerjaan udah selesai. Sekarang udah jam 6. Dan gila men, di Medan jam 6 sore nih. Lo lihat. Boom. Wah. Terang banget, anjrit. Nih. Kelihatan gak? Jam 18.10 cuy. Kondisinya masih gini cuy. Wajar, wajar kalau Anda selalu lupa sholat maghrib. Makan apa pak kita pak? Hah? Tahu. Lihat dong, kamera. Woi. Keren gak? Iya cuy. Bingung cari makanan. Tapi ya kita harus dapat makanan yang menarik, yang khas ya, entah KFC entah McD ya.